Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Sabil Club Asia. Mantap club. Oke, sorry kita nak apa-apa. Hari ini kita nak mereview Mopac seperti biasa. Hari ini kita nak review Mopac daripada Alien Gaming version yang ke-6. So, lastly kita review Mopac daripada Alien Gaming ni, iaitu version yang ke-5. So, saya macam saya janjikan korang semua, which is kita akan completekan dululah challenge pula. Kita akan completekan kesemua modpack dari Alien Gaming dulu. Lepas tu kita akan beranjak ke Fat Project, tak silap saya. Fat Project versinya kedua. Okay, so nanti kita akan review lah, jangan risau. Okay, so hari ni kita akan tengok macam mana version 6 dia. Macam saya cakap untuk version 5, saya expect version 6 akan jadi lebih mantap gila. Okay, so siapa pun nama lagi dah suka. Sebelum itu seperti biasa, jangan lupa untuk tekan butang like di bawah. Dan jangan lupa juga tekan butang subscribe di kanan bawah. Terima kasih kepada korang semua yang tekan butang subscribe, like, comment, share ke semuanya korang dah buat. Thank you very much kepada korang semua. So, tanpa berlama lagi, let's go, kita masuk ke dalam gamenya. Ni kita nak tengok apa benda best untuk dekat version ke-6 kali ni. Lego. Okay gang, so kita dah masuk ke dalam game yang ini adalah modpack daripada GTA SA by Alien Gaming version yang ke-6. So, ini bukan main character dekat dalam modpack kali ni. Macam version 5 juga, saya tak tahu okay. Kenapa bila masuk dekat Shah, dia punya kaki tu hilang. Saya tak faham lah apa masalah dia hilang pula kaki dia tu. Okay, dia punya skin untuk version 5 untuk Carl Johnson dengan Destro sama saja. Untuk Mesa, Paul Walker. Okay, Paul Walker. Untuk Andre kita ada Vin Diesel. Okay, ini adalah watak-watak dari apa tu? Fast and Furious. So ni ada bomber, maybe. Ada bomber. Ada Upin. Memang Upin, Ipin memang masuk ya. Ipin pun ada. Adik abang ni memang tak ada dipisahkan. Okay, so ini skill lama. Tapi kali ni kita Among Us pun ada. Uhui. Nice, good. Cewek hari tu kita dah pakai kan. Tetapi kali ni dia ada lagi beberapa skin. Cuma untuk kali ni kita akan pakai this guy ataupun Paul Walker punya skin ataupun like player macam tu. Okay, kita akan terus pergi ke kenderaan. Untuk BF400 kita disajikan dengan X1R. Untuk BMX tak ada apa-apa. Mountain bike seperti biasa. Ada basikal pakcik-pakcik ni. Ada bendera Malaysia di situ. Okay, dan di sini ada like a scooter. Ada motor besar, motowi. Ini ada EX5. Maybe, tak pun C70. Selalu tak berapa nampak sekarang. Ini ada 125. Okay, dan di sini ada Y15. Di sini ada Chris, Pizza Boy. Ada I don't know, saya tak tahu. Sanchez ada motor apa ini? I don't know lah. Ini double R. Wayfarer double R. Nice lah. Wuih, apa nama dia? Apa nama kita? Lupa lah. Tokyo. Saya lupa lah guys. Wuih, apa? Nissan Silvia. Bukan Silva tapi Silvia. Dia bukan macam episod lepas lah. Sini boleh jadi Nissan Silva pula. Okay, kita ada juga beberapa kereta, tak silap Syah yang paling Syah minat, which is R34. Actually ada dalam this modpack tau, tapi Syah tak tahu dekat mana. Okay, kebiasaannya LG. LG right? No. It's not. But it's okay lah. Let's go, kita akan cuba naik this kereta. You. Okay, let's go, kita akan cuba untuk ram satu kali. Dan lepas tu kita akan berbirang ke motor pula. Let's go. Yo, what? Tapi ni dia ada taruh handline drift. So kita kena pro player lah okay? Sebab saya ni agak kurang sikit lah dengan drift. Aduh, takut kena sita lagi ni. Terobos. Aduh, saya nak dengar dia tarik tu. Menurut saya untuk bahagian sound kereta dia memang the best gila.
Aduh. Aduh. Holom. You. What? Kita try like drift perfecto eh. Kalau tak perfecto lah pula. Jarang guys eh. Kalau main pakai controller ni agak pisang sikit lah. Ini. Perfecto. Not perfecto lah. Ya Allah. Nanti kita akan try motor. Jangan risau. Motor takkan hilang. Okay. So, okay. Not nice. Nice. Okay, nice. Not. Jangan over lah gila. Ya, jahanam. Tapi menurut saya memang dia punya sound creator dia memang mantap gila. Tuh, dengar. Hey, saya dah betul-betul nak kena kawal lah kalau tak isi dia ni. You. Fuck. No. Yo, what? Yo, what is that, bro? How? It's okay lah, yang penting kita hidup. Takkan tak jatuh dalam air. Like a perfecto. Oish, evolusi KKL. Okay, so kita dah sampai dekat bandar mana tadi, tak tahu. Okay, Bandar Raya Melaka. I don't know, I don't think so. Tapi, kita akan... outro baru. Boleh jadi, let's go. Turun bawah. Turun je bawah. Nice. Buka weh. Buka. Kau ajar kau tak nak buka untuk aku. Kita dah settle pasal kereta. Ini back kepada motorcycle. Okay, main kita dah lama sangat kita dah tak pakai Chris. Okay, kita akan pakai Chris. Don't want it on. Let's go, kita akan cuba untuk ram satu kali and kita try bawa lah sikit. Okay, so itu saja video kita untuk hari ni. Okay, saya tak dapat nak review motor disebabkan my controller habis bateri and then my phone pun auto crash. I don't know what happened. Disebab saya connect dengan Bluetooth. Oh, bila controller padam, dia automatically akan FC GTA tersebut. Tapi yang saya boleh katakan, saya try ulang main balik tadi, dia tak FC pun, dia just okay je. Nah, download seperti biasa link dekat link description. Okay, so thanks for watching this video. Don't forget to subscribe my channel, turn on notification bell. I'll see you tomorrow, see you next video. Peace out, team. Dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.